Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat dimanapun kalian berada. Jadi aku teh sekarang teh ada di atas bukit lagi tuh tinggal di ini teh sore hari ya sore nanti ngarante itu teh Tongeret sahabat. Oke kita sambil nungguin ayang embeb. Aku teh kesini duluan. Wah oh, itu ayang embebnya itu aja di tukang sahabat. Mi, siap mi, siap mi. Pokoknya mah tenang we, asal ya bang kue lah ya mah ya. Sayang atuh kamu teh jangan di belakang aku. Puguh di depan cacaran imam. Puguh banyak para sahabat teh yang karomen cenah jangan ditutupan. Jangan ditutupan wae. Atuh era kene. Iya pan aku oge sudah dijelasin. Soalnya pacar aku teh masih kena malu-malu cek aku teh gitu. Oh, kita sebelum kita ke pembahasan deh. Kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat yang suka karomen deh ya. Ya. Yang kamu ingat ada siapa? Rizky Kids dari Cimahi. Ah, Rizky Kids dari Cimahi. Nah, terus? Terus? Ay, AA Boy. AA Boy. Hah? Cewek teh siapa? Yang cewek teh Kurmala, no sih? Kurmala. Coba disinyal. Iyalah, pokoknya mah. Mohon maaf yang tidak kasebut ya pokoknya mata oke kita absen di sini tah berbet terima kasih pisan ya buat kalian deh yang selalu komen yang selalu mendoakan kita ya iya atuh kamunya jangan wakang ngomel HP gerak ngarek nampak nori komen iya sah oh coba benar-benar sok tinggal lihat lah siapa-siapa aja yang ke romen teh bentar. Jam 5 tapi mendung ini teh. Jadi tadi teh mau hujan, buat turun hujan ini teh. Tapi gak jadi enggak? Tapi gak jadi. Teret sing harulang gitu. Kamu oh Penny Kumalasari ya siapa Penny Kumalasari Penny nah, buat oh buat Kak Penny itu mah yang cewek teh ya iya yang foto profilnya cewek gak tahu yang komennya mah gak tahu cewek gak tahu cowok terus ada siapa lagi ada Cecep Tea oh Kang Cecep Tea yang dari Soreang iya yang dari Soreang Bandung siapa lagi? Terus Iwan Ridwan. Kang Iwan? Iya. Aduh, selamat sore Kang Iwan Ridwan. Ya, kalau misalkan sekarang mah kalian nonton tim selamat malam berarti ya. Iya. Jadi pokoknya mah selamat pagi, siang, sore dan malam gue baru nanya. Terus dari hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah. Kamu mah kebiasaan lamun tara pake sweater ya. Kan tadi na aku teh ini gerah. Depan air mah ieu angin ngadubuk begini. Takutnya teh asup angin. Oke lah pokoknya mah ieu nya sahabat terima kasih pisan pokoknya mah ya buat kalian semua yang selalu komen, selalu support. Dan dan alhamdulillahnya sampai saat ini teh masih kena banyak komen-komen yang enak lah, yang mendukung. Aku tuh sangat sangat menunggu sekali ada haters. Apa itu? I don't know. Nah, neta juga anu iya, anu rag-rag. Gak tau. Ih, dah kamu nang tebuat reportnya. Pohon. Jadi gini, yang. Apa? Ting,
Aku teh kadang-kadang masuk parusing begini. Pusing kenapa? Banyak orang yang mengira kita teh settingannya. Iya, padahal mah kita teh emang pacaran beneran. Gak tahu kenapa. Apakah aku teh tidak pantas buat kamu, tidak cocok itu ya? Udah pacaran mah gak lihat dari fisik. Jangan bisa ngomong ya, yang aduh, siapa sama? Aduh, aing di gengkel. Aduh, orang nanya kini, orang tanya sendiri. Kamu mah, Abita cek aku teh kuma. Apa aku gak pantas buat kamu? Apakah aku teh? Kamu teh pakai soplen? Ya Allah, mereka juga kucing begitu matanya. Kucing. Enggak satu gandeng. Enggak satu gandeng. Dan HP mah dekat tempel tuh. Ente. Pokoknya mah gitu. Sudah di dekat tuh. Itu udah kamu udah di tukang ti. Ente. Coba tuh mandi. Kok kukil? Enggak emang pas gitu. Lah dibalikin ya. Wah. Ayo mah. Tenakan ya. Cepengan ya tuh. Cepengan. Rupanya gini cepengan dari tadi oke. Okay. Oh, ada yang komen. Tapi itu mah di Facebook. Apa? Oh, cerita tuh cenah kalau misalkan ngepog teh cenah durasinya menikah 8 menit. Iya. Kamu baca deh. Baca. Iya, ada kumaha geuningna. Iya, aku teh takutnya teh gitu, takutnya teh kalau misalkan kelamaan teh takutnya teh kalian teh bosen. Soalnya kita teh suka itu ya, suka apa teh? Suka kehabisan kata-kata. Iya. Terkecuali kalau misalkan ada yang bisa kita diomong lah. Diomong. Nah, satu lagi ya buat sahabat yang ayah yang komen, pokoknya manggil Dede tanya. Tolong pakai bahasa nasional yang baik dan benar, Cana. Jadi aku teh bukannya ngahaja-hajakeun ya. Cuman kan aku teh orang Sunda. Jadi kumanya suka karago kita kalau misalkan ngomong bahasa nasional teh yang baik yang benar teh suka baku. Contohnya gini ya sahabat, contohnya teh apakah kamu teh mencintai aku tuh aya tehan masih kabawa teh jeung mah tehnya. Iya, bahasa Sunda mah gitu tuh. Ini oge durasi 8 menit aku teh sudah liur teh arek naon deui dipiomongan teh. Oh iya, kamu teh tadi teh ke aku teh mau ada yang diomongin cina apa? Tapi kata kamu teh cina non teh nggak mau di telepon mah, pengen langsung. Tak sekalian ayo naik ya kita mumpung lagi ngonten. Oke. Mau ngomong apa? Aku teh ada yang bilang. Bilang apa? Emang benar karena kamu dipelet sama. Siapa? Ada. Maksudnya gimana? Gitu bilang ate. Maksudnya ada yang bilang kalau misalkan aku teh melihat kamu. Kamu percaya? Enggak, karena emang kita saling suka aja pas dari awal ketemu. Coba atulah ya, itu buat orang, buat orangnya. Kamu tahu tuh orangnya Elsa? Tahu siapa? Skip ke tenang. Nama-nama. Oh, skip. Oh, kamu nggak mau aku tahu orangnya? Nah, pokoknya mah ya buat kamu, khususnya buat kamu yang nyangka aku temelet dia, kalau misalkan kamu tidak suka sama kita ya, khususnya sama aku, sok atuh komen biar aku teh tahu kamu teh siapa. Dan moal iku kumaha kan yang moal aku mah ek didatangan ka ibahnya diajak ngopi, nanti kita ngawangkong sharing lah. Banyak sih yang bilang gitu mah. Kunaon ya? Tahu. Apakah aku teh terlalu tua buat kamu?
Aku kan udah pernah bilang. Iya, kamu bilang ke aku mah dah, berani itu mah pribadi kita, tapi kan orang mah tidak tahu proses kita teh gimana. Ya. Ah. Jadi aku mah cuman pengen tahu orangnya teh gini. Aku arep diajakan ngopi sambil sharing. Kamu teh ada masalah apa sama aku sehingga kamu teh berbuat seperti itu dan menuduh aku seperti ini. Aku teh melet dia cina. Ya udah ngukeun yeuhnya ku kamu atau khususnya buat kamu. Saha wae eta malah pokoknya namanya. Kalau misalkan urang nya menangkeun yang serete dengan pelet, urang lamun misalkan melet, kalau misalkan aku bisa melet, enggak saya ke artis sakalian ya. Ya. Ke pejabat ke pengusaha ke loba duitna, puguh pan meureunna aku teh bisa diporotan heuh. Jadi jangan asal engap lah. Kalau kata aku mah, gak soalnya naon ya. Ini kata-kata ti aku pribadi ya, buat kalian, buat kamu tah. Pokoknya mah, ulah waka nguruskan hirup batur, uruskan lah hirup sorangan. Gak sebenernya encan ya. Barengan matak nuduh ke batur, oke ngomongkan batur, gak gugulung karena kesalahan batur. Tete encan bener, sete hirup te encan bener, yuh. Pusing ayai. Aku nggak dengarkan kayak ngahuleng. Tapi kemaya lah hari aku mada sudah biasa diomongin sama orangnya, cuman hari ngajurusna karena nopo bakit rumah yang kita tidak ngerasa mah itu jadi fitnah. Ya. Itu teh sama saja seperti fitnah. Atas dasar apa kamu bisa menilai bisa ngomong seperti itu? Buktina naon tah eta we lah pokona mah ya. Tapi ada baiknya juga aku teh diomongin sama orang teh itu teh hitung-hitung mengurangi dosa. Itu jadi ini mah ya sekalian ya, ini sekalian klarifikasi buat karamu yang menyangka tidak paruh. Kenapa aku bisa sampai mendapatkan Neng Sherly? Sing demi Allah teuing timiti pertama kali aku bertemu sama dia teh aku teh langsung suka we dari itu teh pas waktu bikin film. Cuman aku teh sadar diri aku teh kolot atuh dia mah bae kene aku kolot. Matakan ngan saukur aku teh ngan saukur mengagumi lah. Jadi ketika aku bertemu gitu nya, bukan bertemu sih melihat lah. Misalkan ada Neng Sherly terus aku lewat aku teh suka senyum, suka nyapa gitu nya. Well, lain nyapa lauk, kade suka menyapa. Tahun ya, ibas. Disapa lah gitu. Tah gitu disapa. Tah itu teh aku teh cuman mengagumi hungkul bari jeung pas aku tanyakeun teh katanya teh da dia mah punya pacar cenah gitu. Matakan aku teh leuwih tidak ada harapan saja gitu pokona mah. Terus waktu itu teh waktu acara Agustusan ada main bola tah di lapang teh dia teh bersama cowok. Tah aku teh beki berarti mana cowoknya teh ganteng di masih kene ABG kene di ya hampir seumuran lah kalau dibandingkan sama aku mah. Nah cuman seiring berjalannya waktunya kita teh sudah berbulan-bulan beneran ya. Aku teh ngan saukur cuman kenal hungkul tidak akrab lah sama Neng Sherly teh. Kembali lagi ya, aku akan diceritakan asalnya kita teh dekatnya dari apa? Dari postingan Neng Sherly. Waktu itu teh Neng Sherly teh posting cuman aya angka 08. Nah, pas aku dilihat komenannya teh itu teh banyak sekali yang komen yang ngasih nomor handphone. Gitu. Tah aku teh iseng-iseng we. Aku teh di komen oge 08 000000 terbanyak kosongnya teh. Nah dari situlah kita teh saling berinteraksi dan akhirnya yang ngasih nomornya dia bukan aku, dia yang duluan ngasih nomor. Nah. Ya atau ngarana ge urang resep geus resep di kamari ieu nanya di bere nomor ya langsung aku teh nyangut itu. Ya. Nah dari situ kita langsung chattingan dan ternyata setelah ngomong serius ya ternyata aku punya perasaan sama dia teh, dia pun sama aku punya perasaan. Nah dari situlah
kita teh bersepakat untuk menjalani hubungan gitu, sahabat. Nah, kalau misalkan aku main pelet ya, terus aku cek paribasana naon teh kitu teh gampang ka awewe. Sebelum video ini tingali papai ka handap, aku teh jeung saha wae ngonten teh, jeung ABG wae, jeung AWP wae, sama gadis-gadis, sama mojang-mojang, sama bidadari-bidadari pajampangan pokona mah. Dia juga suka naon eh kitu teh insecure-nya. Kalau melihat postingan aku yang dulu-dulu teh, tapi aku mah belum ada niat. Ayo, orang tidak sukanya kumaha atuh sih, walaupun mereka cantik, ayo aku nate sukanya kumaha. Tapi beda kan Neng Serlima, aduh gak tahu ada apanya Neng Serlima teh, pokoknya mah aku teh langsung corojol gitu tuh. Awalnya teh pandang-pandangan kayak ya, pas kamu acting, aku megang kamera, kita saling tatap-tatapan. Aduh, itu teh ada serdun-serdunnya. Pokoknya mah dari situ teh. Nah, jadi ini mah ya video pertama dan terakhir kali aku untuk menjelaskan dari video ini sampai yang kedepannya itu mah terserah kalian mau bilang kita cuma nggak seukur nggak gimmick. Kalian mau bilang kita settingan, kalian mau bilang aku temelet dia, nggak apa-apa. Lu penting mah. Dan anu ngajalani lagi kita ya. Iya. Aku apel ke sini tidak minta uang sararia henteu. Sateh nya pokona uang sakit ya lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing tenan.